tangga. Ha, jadi kalau dah berkahwin tentunya ada cahaya mata kan. Tapi kalau ada juga yang nak merancang, kalau boleh nak merancang lepas seorang baru ada seorang lagi kan. Jadi itulah kita nak kongsikan bersama, iaitu nak guna pil perancang, jangan sesuka hati. Okey, saya dah pun mendapatkan Cik Farah Izian binti Muhammad Hasrori, iaitu pegawai farmasi Klinik Kesihatan Cenderung Balai PKD. Iaitu Pusat Kesihatan Daerah Hilir Perak, ya, nak bersama dengan kita berkenaan dengan topik kita ini, nak guna pil perancang jangan sesuka hati. Halo, assalamualaikum Cik Farah. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Farah? Alhamdulillah baik. Jadi di pejabat lah kiranya, ya? Dekat klinik. Dekat klinik. Klinik di Cenderung Balai ke? Macam mana? Betul-betul. Klinik Kesihatan Cenderung Balai. PKD tu apa ke mak? Singkatan, takut saya sebut tu salah pula kan? Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak. Okey, Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak kita. Okey, Cik Farah, saya dah wawarkan berkenaan dengan topik yang Cik Farah nak kongsikan dengan pendengar kita ni, iaitu nak guna pil perancang jangan sesuka hati. Kan? Okey, Cik Farah, jadi pertamanya, mengapa agaknya perlu mengambil berat tentang merancang keluarga ini? Okey? Okey, sebenarnya merancang macam bila dah kahwin kan? Semua orang ada anak kan? Ya. Jadi kenapa kita nak rancang keluarga ni? Supaya kita tak nak lah macam keluarga tu pressure. Pressure kan bila ada anak ramai, tekanan banyak. Jadi lagi satu, kita nak bantu wanita tu jaga kehamilan supaya kesihatan ibu tu sebelum hamil tu pada tahap optimum sebelum kehamilan yang seterusnya. Okay. Jadi macam bila masa yang sesuai kan untuk macam merancang keluarga ni, sebenarnya untuk tentukan bila masa yang sesuai untuk ada anak. Itu jarak kehamilan dan berapa sebenarnya pasangan tu nak ada anak berapa sebenarnya kan bila dah kahwin. Planning lah, family planning lah. Lepas tu masa sesuai untuk wanita hamil antara ideally ialah 20 hingga 35 tahun. Jadi kena plan lah antara umur tu nak berapa orang anak. Lepas tu yang kedua, kelahiran anak yang terakhir sebenarnya kena sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu. Tak bolehlah rapat sangat. Okay? Ataupun kalau ada masalah perubatan tu, kena pastikan wanita tu, contohnya kalau dia kecil manis ke darah tinggi ke, masalah perubatan dia tu kena terkawal. Okay? Ataupun tidak mempunyai penyakit yang menjejaskan kesihatan ibu dan bayi. Dan kenalah pasangan tu nak anak, barulah sesuai untuk wanita tu hamil, betul tak? Jadi, ibu dan bayi sebenarnya berisiko kalau faktor-faktor di atas tidak dipenuhi. Jadi, digalakkan untuk mengambil kaedah perancang keluarga yang berkesan. Jadi, kalau nak rancang keluarga tu memang kena tentukan masa yang sesuai, ya. Nak, orang kata, yelah, nak jarak lah antara ni. Antara anak yang pertama tu dengan yang orang kata kalau nak merancang anak yang kedua tu kan. Okey, jadi kalau kita sebut pasal nak merancang keluarga ni, tentunya penggunaan pil perancang, ya. Jadi pil pencegah kehamilan ni antara kaedahnya lah untuk merancang keluarga yang boleh digunakan. Jadi mungkin Cik Farah boleh terangkan lebih lanjut berkenaan dengan kaedah ini. Pil perancang keluarga ni. Sebenarnya kita untuk merancang keluarga ni ada macam-macam kaedah lah. Antaranya mungkin IUD, ada orang yang guna injection, ataupun implanon dan sebagainya lah. Tapi pil perancang ni antara yang paling popular kalangan macam Malaysia lah. Jadi sebabkan dia popular, jadi macam-macam jenis sekarang ni pil perancang yang ada dekat pasaran yang berdaftar dengan KKM lah, dengan Kementerian Kesihatan. Okey. Jadi
sebelum seseorang wanita tu dia decide nak ambil paper rancang, kena jumpa doktor, discuss dulu macam apa option available kan. Macam tak boleh lah contohnya kakak saya makan paper rancang tu, mungkin saya pun okey dengan pil tu, tak semestinya macam tu. Sebab dia ikut tahap kesihatan wanita tersebut lah. Sebabnya ada kalau mereka yang mempunyai masalah kesihatan atau ambil ubat-ubatan yang lain, mungkin kurang sesuai untuk ambil pil perancang kehamilan. Dan pil perancang kehamilan ni dia macam mana dia berfungsi? Dia dia bukan benda asing. Dia sebenarnya ada hormon yang sama terlibat dalam kita punya sistem lah, sistem reproduktif wanita. Dan dia boleh halang pengeluaran telur semasa ovulasi dan menyebabkan perubahan pada mucus cervix. Dan seterusnya membentuk halangan fizikal untuk mengelakkan pergerakan sperma ke dalam rahim. Oh, okey. Kalau kita gunakan kaedah pil pil perancang ataupun pil pencegah kehamilan ni lah ya. Cik Farah ya. Okey, kalau kita nak tahu pula dari segi jenis-jenis pil perancang kehamilan. Jadi kalau jenis-jenis pil perancang ni apa yang ada dekat dalam pasaran lah kiranya, kalau dia orang tak pergi ke klinik lah, klinik kesihatan awam dan sebagainya, mungkin dia orang ada nak beli dekat farmasi ke kan. Jadi macam mana tu jenis-jenis pil perancang tu? Jenis pil perancang sebenarnya kita ada dua. Satu yang ada hormon tunggal lah, yang ada kumpulan progesteron sahaja. Ataupun yang kedua ni yang paling kerap digunakan, yang ada pil kombinasi, dia ada hormon estrogen dan progesteron. Jadi pelbagai jenama pil perancang kehamilan terdapat dalam pasaran, dia punya arahan pengambilan pun sebenarnya berbeza-beza lah ikut jenama. Okey, jadi yang saya cakapkan tadi lah, yang macam pil berhormon tunggal yang kumpulan progesteron sahaja ni, contoh yang kita ada Noridi. Dia biasa digunakan oleh wanita yang sedang menyusukan anak. Bukan kata menyusu anak tak boleh ambil pil perancang, tak, salah lah. Jadi sebabnya kan sebenarnya Noridi ni dia tidak mengurangkan penghasilan susu badan. Okey, kalau ambil yang pil perancang ini, dia takkan mengurangkan ya penghasilan susu badan. Yelah, kalau tengah menyusu badan, mestilah nak susu banyak kan. Jadi, masa yang sama nak ambil juga pil perancang ni kan. Jadi, risau lah pula kot kalau kalau ambil pil tu, kurang penghasilan susu badan. Tapi tidak ya. Sebab ada dua jenis sebenarnya. Yang jenis yang Noridi, yang satu lagi tu dia memang akan kurangkan penghasilan susu badan. Tapi yang spesifik yang Noridi ni, yang ada hormon progesteron ni, dia takkan mengurangkan penghasilan susu badan lah. Tapi mungkin akan ada kesan sampingan lain lah. Macam semua ubat sebenarnya ada kesan sampingan kan. Jadi macam contohnya Noridi ni mungkin akan ganggu kitaran haid dan mungkin akan rasa sakit kepala lah. Okay, itu dia antara kesan dia lah kan. Betul. Lepas tu yang kedua, tadi saya cakap dua kan? Pil kan? Yang kedua ni dia pil kombinasi ni, dia ada banyak, banyak lagi banyak jenis lah brand dia. Dia dia ada hormon estrogen dengan progesteron. Yang brand jenama yang kita ada, Oricon, Nordet, Marvelon ataupun Yasmin. Dia lagi kerap digunakan. Antara kesan sampingan yang pil kombinasi ni mungkin akan rasa loya, muntah, sakit kepala, perubahan berat badan dan sebagainya. Okey. Tapi yang selalu dengar ni kan bila makan pil perancang ni berat badan lah kira ni bertambah-tambah kan. Tapi itulah dia antara kesan sampingannya ya. Yalah, kalau bukanlah orang kata setakat pil perancang, kalau kita ni bertambah berat badan kalau kita tak makan gaya hidup orang kata pemakanan dan juga kalau tak senam tu pun boleh menambah berat badan ni tak? Betul. Okey, jadi itu dia ya jenis-jenis pil perancang kehamilan yang boleh digunakan lah ya. Okey, seterusnya cara pengambilannya macam mana tu Cik Farah ya? Okey, pil perancang ni kan kalau
sebenarnya kalau kita makan pada waktu yang sama, mm-hmm. keberkesanan dia tu boleh mencapai untuk cegah kehamilan, dia boleh capai sehingga 99%. Wah, tinggi ya. Sebenarnya kalau memang disiplin, ikut waktu yang sama, memang boleh capai sehingga 99% lah. Yeah. Tapi cara pengambilan dia ikut, macam saya cakap tadi, ikut bergantung kepada jenis pil perancang yang diambil. Okay. Lepas tu, secara umumnya, ada dua pack bungkusan pil perancang kehamilan. Satu yang jenis yang ada 21 biji pil. Yang satu lagi ada 28 biji pil lah. Okay. Bilangannya dia tunjukkan bilangan hari ubat yang perlu diambil dan jumlah hari yang tanpa ubat yang tak perlu makan ubat lah. Contohnya, kalau yang ambil pil perancang yang ada 28 biji pil ni kan, kena ambil pada masa yang sama setiap hari tanpa henti sama ada haid atau tidak. Hari-hari kena ambil. Tak boleh miss. Tak boleh miss ya? Kalau miss tu keberangkalian untuk lekat tu adalah. Betul. Okey. Lepas tu, tadi yang 28 biji pil. Okay. Yang 21 biji pil ni akan ada 21 hari secara berterusan. Lepas tu akan ada 7 hari perlu berehat. Maksudnya 7 hari tu tak perlu makan ubat. Oh, gitu. Dia ada gap lah. Ada jarak juga lah. Dia ada gap. Ada jarak lah. 21 hari makan ubat. 7 hari tu tak perlu makan ubat. Lepas tu, yang next tu dah kena ambil yang pack seterusnya lah. Okey. Dah kira cycle yang baru. So, cycle perempuan kan ada 28 hari kan? Untuk kitaran haid dia. Betul-betul. Okey. Jadi kalau tak ambil ikut arahan, macam sekejap ambil pagi, sekejap ambil malam mungkin, memang akan ada risiko lah untuk hamil. Kalau terlupa pun, ada risiko untuk hamil. Jadi, macam mana kalau terlupa kan? Terlupa ambil. Jadi ambil yang secepat yang mungkin. Kalau teringat tu terus ambil. Okey. Contohlah. Contoh kalau dia makan, sepatutnya dia biasa makan malam. Lepas tu pagi ni baru teringat kan? Jadi pagi tu dia teringat, dia terus ambil. Macam tu ya. Boleh malam tak makan. Boleh. Tapi malam nanti dia kena makan macam biasa je. Yang dos untuk hari ni punya. Jadi kalau terlupa lah kiranya kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau yang terlupa ni, dos yang tertinggal ni, dia ikut jenama. Lain-lain dia punya jenama, lain dia punya arahan pengambilan lah. Jadi kena tahulah. Kena peka dan alert jugalah ya dengan cara pengambilan ni kan. Betul. Okay. Jadi kalau macam lupa lebih dua atau lebih dos secara berturut-turut, wanita tu dia kena makan juga pil perancang tu, tapi dia kena guna kaedah alternatif lain lah untuk mencegah kehamilan. Contohnya gunakan kondom juga. Makan juga macam biasa, tapi sebab kalau dah miss tu takut ada akan ada risiko untuk hamil kan. Jadi kena guna kondom lah. Itu alternatif lain ya. Untuk sebab takut dia punya. Sebab contohnya lah. Sebabnya takut kebangkalian untuk hamil tu ada. Sebab dia punya kitaran haid dan ovulasi tu dia jadi balik. Normal balik. Jadi jangan malu-malu lah kan untuk kita terangkan berkenaan dengan ini. Sebabnya ini kata secara semula jadinya semua. Kalau mana yang dah berkahwin akan mengalami proses-proses yang inilah kan. Walaupun Cik Farah kita ni masih lagi cik ya. Tapi yelah nak berkongsi info ini dengan para pendengar kita kan. Ini cukup-cukup penting lah juga kiranya bagi kita ni yang nak merancang keluarga kan. Okey, seterusnya lagi nak sambung lagi ni Cik Farah. Jadi macam yang saya cakap tadi kan, kalau kalau nak capai keberkesanan 99% tu, kan kena ambil pada waktu yang sama setiap hari kan.
Jadi macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat? Biasanya kita suggest untuk ambil waktu yang senang lah. Senang nak ingat sendiri. Untuk convenient sendiri yang convenient lah. Contoh kalau rasa pagi tu kalut-kalut nak buat apa kan? Kalau senang makan malam lah. Contoh. Dia tak adalah terhad kepada masa-masa tu kan? Ikut pada kita lah ya. Betul-betul. Okay. Ataupun kalau susah sangat nak ingat, guna alarm lah semua orang di info sekarang kan. Boleh set kan? Senang. Sebabnya ada ubat yang macam 3 jam lambat je pun dah ada risiko untuk hamil lah. Okay. Ataupun gunakan kalender, maksudnya bila dah makan, tandalah mark kat kalender hari ni dah makan. Okay. Ataupun lagi kita boleh buat dekat kalender tu, kita boleh tanda pack yang seterusnya. Macam pack yang kitaran yang pertama ni habis bila. Boleh tandalah kat situ. Okey, jadi itulah ya kalau bertanya berkenaan dengan apa macam mana cara pengambilan untuk pi perancang ke kehamilan. Ya, Cik Farah. Jadi kita nak berehat seketika. Tenang-tenang dulu. Jadi sebab itulah kita ada info berkenaan dengan nak guna pi perancang. Jangan sesuka hati. Memberikan panduanlah kepada koma dan juga infonya bersama dengan Cik Farah Izian binti Muhammad Hasrori, iaitu pegawai farmasi Klinik Kesihatan Cenderung Balai PKD ataupun pejabat kesihatan daerah Hilir Perak kita. Halo Cik Farah. Ya, saya. Jadi kita dah berhibur sekejap kan? Jadi kita nak sambung baliklah berkenaan dengan nak guna pi perancang, jangan sesuka hati. Okey, seterusnya Cik Farah, kita nak tahulah apa agaknya faedah pengambilan pil perancang kehamilan ini. Nak tahu ni. Okey. Okey. So selain daripada merancang kehamilan, tapi perancang juga ni dia boleh guna untuk mengatur semula dan melancarkan kitaran haid lah. Sebabnya kalau ada wanita yang ada masalah period tak teratur atau berpanjangan, doktor akan bagi pil perancang gabungan untuk kontrol dia punya kitaran haid. Boleh juga membantu dia melancarkan kitaran haid jugalah kiranya kan. Okey. Seterusnya. Dan selain daripada itu, yang pil perancang juga boleh kurangkan jumlah darah semasa haid dan tak langsung boleh mengurangkan risiko kurang darah merah ataupun anemia. Maksudnya kalau seorang wanita tu period dia panjang kan, period dia panjang, jadi bila guna pil perancang ni, dia punya period tu kita mungkin boleh fix 7 hari macam tu lah, kurang sikit lah. Dan selain itu, pil perancang juga boleh kurangkan risiko senggugut semasa haid dan membantu menangani masalah jerawat. Okey, itu dia antara faedahnya. Tapi iyalah, kalau kawan wanita ni pun dia tak lari dari orang kata sakit senggugut kan, bila kedatangan haid tu. Jadi faedah dia, antara faedah pil perancang ni juga dapat mengurangkan senggugut ya. Okey, jadi kita nak tahu juga ni, bagaimana agaknya pil perancang ni dapat mencegah kehamilan? Kita dah dengar apa faedah dia tadi. Antara macam mana cara dia kan, cegah ovulasi, dia menghalang pengeluaran telur dengan merencatkan proses kematangan telur lah. Lepas tu mengubah penghasilan dan kepekatan mucus di kawasan serviks bagi menukarkan penembusan sperma dan menipiskan ketebalan dinding rahim bagi menghalang proses penempelan. Tapi ada situasi yang macam boleh mengganggu lah keberkesan yang diperancang ni. Antaranya merokok dan interaksi ubat. Maksudnya macam kalau kita ada makan certain ubat, takut ada interaksi dengan ubat pil perancang, jadi nanti akan ganggu keberkesanan ubat pil perancang tu.
Jadi ni tak boleh merokok eh. Ha, betul kot, betul. Kot ada terbiat merokok ni kan. Ha, jadi ada kan. Jadi itu akan mengganggulah keberkesanan pi perancang ni eh. Okey. Antara contoh ubatnya ialah antibiotik, ubat dalam rawatan tuberkulosis ataupun ubat TB dan ubat anti epilepsi, ubat yang sawan. Jadi belum nak ambil pil perancang, kena jumpa doktor, kena bagi tahulah kita ada makan ubat apa kan. Jadi boleh dapat arahan dan maklumat yang tepatlah kepada doktor atau ahli farmasi. Okey, jadi pentinglah ya untuk berjumpa dengan doktor ataupun ahli farmasi lah kan. Okey, jadi kita selalu dengar ya pi perancang kehamilan ni boleh menyebabkan kenaikan berat badan macam saya cakap tu tadi kan. Jadi kita nak tahu ni, adakah ini fakta ataupun nauta? Dan kita nak tahu juga apa agaknya kesan lain yang mungkin terjadi kalau kita mengambil pil perancang ni. Ya, Cik Farah? Okey, jadi yang pertambahan berat badan ni mungkin disebabkan hormon lah sebenarnya. Perubahan hormon dalam badan kan. Sebenarnya tak ada evidence base lah, tak ada bukti yang cukup tak nak menunjukkan yang perancang ni mengakibatkan pertambahan berat badan. Tapi ramai yang mengadu kan. Ya, yeah, betul. And dia tidak dinafikan. Ada lah, memang ada. Tapi tak banyak pun sebenarnya. Dalam 1 atau 2 kg macam tu. Dan sebenarnya dalam 2 atau 3 bulan, berat akan kembali normal balik. Tapi kalau pregnant, kalau hamil lagi tambah lagi banyak kan berat badan kan? Yelah, itu dah semestinya kan berat badan akan naik. Orang kalau kita tahu. Hamil kan? Yelah, Cik Farah belum lagi mengalami kan? Okay. Jadi selain daripada itu? Selain daripada yang pertambahan berat badan tadi, mungkin akan datangkan kesan pening kepala, loya, muntah, pendarah tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan wujud ketulan pada payudara. Okey. Jadi kalau ada kesan sampingan yang tak terkawal, yang rasa teruk, kena rujuk doktor bagi mendapatkan nasihat dan rawatan yang lebih lanjut. Okey. Kemudian yang saya cakap pasal merokok tadi kan? Jadi sebenarnya tabiat merokok ni dia boleh meningkatkan risiko mendapat penyakit jantung. Kalau merokok lepas tu ambil perancang kan, boleh meningkatkan risiko penyakit jantung lah. Jadi kalau yang ada merokok tu kena bagi tahu betul lah dengan doktor kan, untuk start perancang. Ataupun kalau yang ada sejarah serangan angin asma atau strok dan sakit jantung, tak bolehlah makan perancang sebenarnya. Oh, kalau ada angin asma ataupun stroke ya, dan juga sakit jantung ni, tak bolehlah ambil pil perancang ni. Tidak dielakkan ya. Okey. Jadi kalau bab merokok ni selalunya kebanyakan yang kita tahu orang lelaki lah kan. Orang perempuan ni orang kata dia punya ni sikit lah ya. Dia punya kadar peratusan dia tu. Tapi apa-apa pun info berkenaan dengan pil perancang ini, Yop dan juga Yong kena ambil tahulah kan. Ini sebagai panduan untuk kita merancang keluarga. Okay. Jadi banyak dah Cik Farah kita kongsikan ya. Mengapa perlu kita mengambil berat tentang rancang keluarga ni, lepas tu bagaimana menggunakan kaedahnya untuk merancang keluarga ni, kita guna pil pencegah kehamilan, jadi jenis-jenis dia, cara pengambilannya dan sebagainya kan, apa faedahnya kalau kita mengambil, banyak dah dikongsikan ya. Jadi di hujung bicara kita ni ya, Cik Farah, mungkin ada nak titipkan nasihat lah kepada orang ramai, Ayub dan juga Yong kita yang mendengarkan buat bicara bersama dengan Cik Farah ini berkenaan dengan pil perancang ini. Okey. Jadi sebenarnya dengan pengambilan yang betul, dengan 99% keberkesanan cegah kehamilan boleh dicapai. Iaitu yang
peratusan yang paling baik lah untuk perancangan keluarga. Jadi bulan Julai ini sempena Hari Populasi Sedunia yang disambut setiap tahun pada 11 Julai bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu populasi masyarakat dunia. Dan antara fokus utama sambutan Hari Kesedaran ini adalah kepentingan perancangan keluarga dan kesihatan ibu. Okey. Hari Populasi Sedunia, 11 Julai. Dah lepas dah pun. Tapi iyalah, info ni pun bagus juga ni untuk kita ketahui kan. Okey. Jadi salah satu sebab utama wanita tak ambil paper rancangan ni sebab risau kan kesan sampingan atau risiko kepada kesihatan. Sebab mungkin dengar-dengar mitos ke salah faham kan berkaitan seks dan kehamilan lah. Jadi apa yang boleh buat sebenarnya boleh rujuk doktor atau ahli farmasi dapatkan maklumat yang betul. Jangan dengar-dengar cakap orang macam tu. Jangan apa orang kata dengar berita-berita yang tak sahih ni, berita palsu kan. Yang outa, ambil yang fakta. Okey. Lepas tu kadang-kadang ramai wanita takut kan ambil pil hormon ni boleh menjejaskan kesuburan semula jadi kan. Tapi sebenarnya tak betul. Itulah yang autanya. Betul. Sebab yang macam saya cakap tadi sebenarnya kalau dah terlepas dos pun ada possibility untuk hamil lah. Itu yang kita kena ada pilihan lain kan, alternatif lain nak mencegah kehamilan ni. Jadi sebagai maklumat tambahan, pil perancang kehamilan ni dia hanya boleh menghalang kehamilan lah, tapi dia tak boleh melindungi seseorang individu daripada penyakit yang berjangkit melalui hubungan seks seperti jangkitan HIV. Jadi dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi berkaitan cara pengambilan pil perancang kehamilan yang betul. Jadi kena jumpa doktor jugalah kiranya kan. Okey. Dan selanjutnya kalau kita nak maklumat lanjut macam mana tu? Kalau pengguna atau orang awam boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center melalui talian 1800-88-6722. Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum lah kalau ada pertanyaan berkaitan perubatan. Okey, jadi boleh hubungi talian tu tadi ya. Toll free ni kan 1800-88-6722 ya. Dari hari Isnin hingga Jumaat. Okey Cik Farah, terima kasih banyak Cik Farah atas perkongsian. Sudi bersama dengan pendengar untuk berkongsi berkenaan dengan ini memang penting sangat ni ya. Bagi yuk-yuk kita yang dah berumah tangga, yang nak orang kata nak merancang keluarga dalam penggunaan pi perancang. Jangan sesuka hati ya tak Cik Farah. Baik Cik Farah, insya-Allah kita akan berkongsi lagi lah kalau ada info-info lagi yang dapat kita manfaatkan bersama untuk para pendengar kita ya. Cik Farah ya. Terima kasih Cik Farah. Selamat tengah hari. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.